Ini berkaitan tentang memperbaharui wudhu ini, yeah. Saudara. Soalnya kan sudah kadang-kadang kita sudah wudhu. Yeah. Yang tahu batal atau tidak itu kan kita, bukan orang lain. Saudara. Betul, ya. Orang ya kita sendiri kan. Benar. Karena mungkin karena sudah beberapa jam, mungkin ada yang memberikan saran harus memperbaharui wudhu. Ya. Walaupun katanya menambah wudhu. Sebenarnya, bahasanya menambah wudhu. Menambah wudhu. Penebalan wudhu atau apalah. Tapi sebenarnya kan memperbaharui. Iya. Gitu. Tajdidul wudhu. Tajdidul wudhu gitu. Apakah memang harus seperti itu atau gimana, Ustaz? Iya. Jadi begini. Pada asalnya apa yang disampaikan oleh Bu Maimunah tadi benar bahwa wudhu itu harus diulangi kembali ketika memang batal. Tentu kita tahulah apa saja yang membatalkan wudhu ya. Keluar dari angin lah, mungkin kita buang air besar, buang air kecil lah. Atau kita tidur lah. Atau kita makan daging onta lah. Kan itu kira-kira yang membatalkan lebih kurang demikian. Benar. Atau adapun ada khilaf yang lain mengatakan nyentuh wanita yang bukan mahram dan lain-lain itu soal lain ya. Lebih kurang begitu. Nah, ketika hal yang membatalkan wudhu itu nggak ada, iya. Ya tentu pada asalnya wudhunya masih ada. Boleh dia melakukan ibadah apa saja yang membutuhkan wudhu, seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf dan lain-lain. Benar. Nah, ketika ada orang yang menyuruh kita untuk wudhu, mungkin setelah berlalu 4 jam dari wudhu kita tadi, kita belum batal juga ini contohnya. Benar. Orang ada memerintahkan kita untuk wudhu, nggak ada kewajiban kita untuk wudhu kembali, nggak ada. Nah gitu, kecuali kita memang kepingin juga mungkin kalau udah 4 jam kan mungkin ingin fresh. Benar, biar gak ngantuk. Gak ngantuk atau ingin fresh lagi gitu kan. Gak ada masalah, itu namanya tajdid wudhu. Memperbaharui wudhu, gak ada masalah. Tapi bukan dalam rangka karena wudhu kita tadi udah batal, enggak. Karena sudah berjam-jam dianggap batal ya, bukan saya. Enggak ada. Selama yang membatalkan wudhu enggak keluar ya tadi. Benar. Enggak buang angin, kemudian juga enggak ada kita buang air besar, buang air kecil. Kemudian enggak ada bagian dagang onta, ya. Kemudian juga kita enggak ada, kalau dalam Ibnu Abbas mengatakan jima justru. Berhubungan intim. Itu baru yang aula mastumun nisa itu baru membatalkan wudhu. Meskipun ada ulama yang mengatakan kalau menyentuhan laki-laki dan perempuan yang gak mahram, kalau ada bersyahwat baru batal gitu kan. Nah itu khilaf lah. Yang jelas bahwa kalau seandainya lah kita pastikan memang gak ada itu semua, ya kita gak ada kewajiban kita untuk wudhu. Kalau kita pun wudhu lagi bukan dalam rangka karena wudhu kita udah batal, enggak. Karena kita ingin tajdid. Gak ada masalah kalau sekedar tajdid itu. Apalagi kita sudah sudah mulai agak lemas atau sudah nggak fresh gitu kan. Wudhu lagi dia nggak ada masalah. Tapi bukan karena pertimbangannya batal wudhu, bukan. Iya. Apalagi gitu. Mungkin kita ada kajian gitu saya, dauroh dan seterusnya. Iya. Itu kan butuh agak penat juga, ya. Penat. Betul. Dengan kita wudhu kan itu butuh relaksasi. Iya. Nah, jadi butuh bergerak, butuh kita melihat sesuatu gitu kan. Maka itu kan dauroh itu sendiri kan ada break-nya. Benar. Ada istirahatnya sebentar, jedanya baru nanti dilanjutkan lagi supaya konsentrasi tetap terjaga. Benar. Kan begitu.